Haldai atau nama saintifiknya Equus asinus. Ia merupakan sejenis haiwan mamalia yang seakan-akan kuda tetapi lebih kecil dan mempunyai telinga yang panjang. Selain daripada menjadi haiwan yang digunakan untuk pengangkutan, ia juga turut digunakan untuk melakukan kerja-kerja lain seperti menarik kereta kuda ataupun membajak ladang. Haldai terkenal sebagai satu haiwan yang bersifat kotor. Nama haiwan ini telah disebut sebanyak satu kali, iaitu di dalam surah Al-Luqman pada ayat yang ke-19. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, "Dan sederhanakanlah langkahmu semasa berjalan. Juga rendahkanlah suaramu semasa berkata-kata. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara Haldai." Pada akhir zaman nanti, Haldai dikatakan akan menjadi satu-satunya binatang yang akan ditunggangi Dajjal untuk ke mana sahaja. Namun yang demikian, Haldai yang ditunggangi Dajjal ini dikatakan mempunyai ciri-ciri yang berbeza berbanding Haldai-Haldai yang ada pada hari ini. Ketika Dajjal keluar, dia pergi ke timur dan juga barat dan tidak ada tempat di muka bumi ini melainkan akan dijejaki oleh Dajjal kecuali empat tempat mengikut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Yang pertamanya Mekah, yang keduanya Madinah, yang ketiganya Masjid Aqsa dan yang keempatnya adalah di Bukit Tur Sina. Di keempat-empat ini Dajjal tidak boleh masuk kerana telah dijaga oleh para malaikat yang berada di situ. Dan Dajjal menaiki tunggangan keledai yang telinganya sepanjang 40 hasta. Jadi kalau kita lihat di sini bahawa keledai yang ditunggang oleh Dajjal adalah satu keledai yang tidak seperti mana keledai yang ada sekarang. Bentuknya itu, dan Nabi menceritakan untuk mudah untuk orang Arab ketika itu memahami, iaitu seperti seekor keledai. Tapi tentu keledai itu berbeza daripada keledai biasa kerana telinganya ada sepanjang 40 hasta. Apakah keledai ini? Wallahu a'lam. Tetapi para ulama membahaskan bahawa kenapa keledai? Kenapa bukan tunggangan yang lain? Kerana keledai adalah satu tunggangan yang begitu kotor dari sudut kebersihannya, dan Dajjal juga adalah satu makhluk yang agak kotor. Dan dalam Quran sendiri Allah menyebut mengenai keledai, sesungguhnya suara yang paling sangat tidak sedap didengar adalah suara seekor keledai. Meskipun status hadis mengenai haiwan yang menjadi tunggangan Dajjal ini diragui kesahihannya, namun kita tidak dapat menafikan kekotoran atau kekejian yang ada pada Dajjal itu sendiri. Menjadi perbincangan di kalangan ilmuwan, perbezaan di antara iblis dan juga Dajjal yang sama-sama dilaknati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua-duanya merupakan makhluk yang telah diberikan kelebihan berbanding makhluk ciptaannya yang lain. Namun yang demikian, kedua-duanya masih tetap ingkar dan kufur di atas nikmat yang telah diberikan kepada mereka. Iblis adalah satu makhluk yang kita tidak lihat. Jarang-jarang orang boleh melihat iblis. Cuma dalam suasana tertentu saja ada orang tertentu yang diberi kelebihan Allah untuk melihat iblis. Tapi in general mereka tidak akan melihat iblis. Sampai Allah menyatakan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka melihat kamu, kamu tak melihat mereka. Ini merujuk kepada iblis dan syaitan. Dajjal adalah satu fitnah yang akan datang dan tampak di depan mata manusia. Iblis lain kerjanya daripada Dajjal. Dajjal merupakan makhluk Allah, keturunan manusia. Tetapi iblis adalah merupakan satu makhluk yang Allah jadikan daripada api. Yang dilihat merupakan satu makhluk yang membisikkan kepada manusia untuk melakukan kejahatan. Ini perbezaan yang paling ketara di antara Dajjal dan juga iblis. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia tidak memiliki apa-apa. Malah manusia juga tidak mempunyai sebarang kudrat melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun yang demikian, manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di atas muka bumi ini. Mereka diberikan akal fikiran untuk menentukan baik dan buruknya sesuatu perkara. Pada akhir zaman nanti, Baginda sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan akan terdapat sekelompok manusia yang sangat kuat di dalam menentang Dajjal. Meskipun mereka ini hanyalah manusia biasa, namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah memberikan kekuatan iman kepada mereka dan mereka sangat meyakini bahawa tidak ada yang mampu memudaratkan mereka melainkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrulllah. Akan ada sekelompok manusia yang mana mereka ini sentiasa di atas kebenaran, yang mereka ini sentiasa memperjuangkan kebenaran, tak ada sesiapa pun yang mampu memudaratkan mereka. Dalam riwayat lain mengatakan bahawa wa akhiruhum, dan akhir mereka ini iaitu mereka yang memerangi Al-Masih, iaitu mereka yang menentang Al-Masihud Dajjal. Jadi mereka ini adalah golongan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tegar untuk nak mempertahankan Islam, yang tegar untuk nak menentang Dajjal. Dan sebahagian daripada kelompok mereka disebutkan mereka ini antara bangsa Arab yang akhir, yang mana mereka ini berada di Baitul Maqdis. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan Bani Tamim juga adalah antara kaum yang gigih untuk nak menentang Dajjal. Dan mana mereka ini semua akan muncul ketika mana peperangan akhir nanti, ketika menentang tentera Dajjal. Tidak semua orang diberikan kekuatan untuk menghadapi fitnah Dajjal. Hanya mereka yang benar-benar mempunyai tahap keimanan yang tinggi akan mampu berbuat demikian. Bani Tamim, itulah nama satu suku kaum yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memberi peringatan tentang kedatangan Dajjal. Menurut baginda sallallahu alaihi wasallam, Bani Tamim akan menjadi satu kumpulan manusia yang paling keras dalam menentang Dajjal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat melarang kita mengatakan sesuatu yang buruk terhadap Bani Tamim, kecuali akan perkara-perkara yang baik sahaja. Ada sebuah hadis di dalam Sahih Al-Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah sebut, aku mula mencintai Bani Tamim setelah aku mendengar tiga perkara tentang Bani Tamim daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, untuk pengetahuan kita semua, Bani Tamim adalah nama kepada satu kabilah Arab yang paling besar. Jumlah mereka yang paling banyak. Kata Abu Hurairah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada tiga sifat yang Nabi sebut tentang Bani Tamim membuatkan bermula daripada ketika itu aku mencintai dan menyayangi mereka. Kata Nabi SAW, yang pertama sifat mereka, asyaddu ummati ala dajjal. Kumpulan umat aku yang paling kuat menentang Dajjal dan paling kuat, antara yang paling kuat iman mereka adalah Bani Tamim. Maksudnya di akhir zaman nanti, ketika Dajjal itu muncul, antara yang paling kuat menentang Dajjal, yang kuat iman mereka adalah Bani Tamim. Jadi, muslimin-muslimat sekalian, Bani Tamim ini wujud. Mereka ada kabilah yang paling besar. Yang pertama, Nabi puji mereka, asyaddu ummati ala Dajjal. Umat Nabi Muhammad yang paling kuat iman dan paling kuat menentang Dajjal. Yang kedua, kata Abu Hurairah, ketika datang sedekah at zakat daripada Bani Tamim sampai kepada Baitul Mal, Nabi sebut, hadhihi sadaqatu qawmina. Ini zakat yang dikeluarkan oleh kabilah kita. Nabi sebut kabilah kita tu, Nabi sebutkan Bani Tamim ini ada kena-mengena dengan keturunan dan moyang Nabi SAW, kerana moyang Nabi dan moyang Bani Tamim bertemu nasab kepada seorang yang bernama Ilyas ibn Mudhar. Sebab itu, apabila sampai zakat daripada Bani Tamim, Nabi sebut hadhihi sadaqatu qawmina. Dan yang ketiga, kata Abu Hurairah, Nabi SAW, ketika mana ada seorang hamba tawanan perang di sisi Sayyidatina Aisyah, seorang wanita daripada Bani Tamim, maka Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, a'tiqiha fa innaha min waladi Ismail. Wahai Aisyah, bebaskan tawanan perang ini, sesungguhnya dia adalah keturunan cucu cicit Ismail. Kenapa Nabi sebut keturunan cucu cicit Ismail? Sebab moyang Nabi dan moyang Bani Tamim, Ilyas ibn Mudhar bertemu dalam satu tempat, iaitu pada Ilyas ibn Mudhar. Mereka, Rasulullah dan Bani Tamim berkongsi moyang yang sama. Daripada Ilyas ibn Mudhar ini pula, kalau naik sampai ke atas lagi, maka dia berhenti pada Ismail dan Ibrahim. Sebab tu bila tawanan perang daripada Bani Tamim sampai di rumah Sayyidatuna Aisyah, milik Sayyidatuna Aisyah,
Nabi bagi tahu kepada Sayyidina Aisyah, "Atiqiha," wahai Aisyah, merdekakan dia sebab dia daripada keturunan Ismail. Maksudnya ahli keluarga Nabi juga daripada sudut yang jauh. Jadi itulah perbahasan ataupun tentang Bani Tamim, kabilah Arab terbesar yang akan menentang Dajjal pada satu hari nanti. Di dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana orang yang berpegang dengan agamanya seperti seseorang yang menggenggam bara api. Apabila direnungi akan maksud hadis ini, maka dapatlah kita tahu bahawa akan tiba suatu saat nanti di mana seseorang terpaksa merasai kesakitan atau siksaan demi mempertahankan akidah mereka. Dengan pelbagai ujian yang mendatang, sudah pasti ia akan menjadi satu cabaran kepada mereka yang benar-benar ingin beriman kepada Allah Subhanahu Wataala. Itulah apa yang terjadi kepada seorang mukmin yang dibunuh Dajjal demi mempertahankan agama Allah dan juga Rasulnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sebuah kisah panjang yang menceritakan ketika Dajjal datang untuk nak memasuki kota Madinah. Tetapi Dajjal tidak mampu untuk nak memasuki kota Madinah. Ketika itu keluarlah seorang lelaki, salah seorang prajurit yang datang untuk berhadapan dengan Dajjal. Pemuda ini mencabar kekuasaan Dajjal dan penipuan yang dilakukan oleh Dajjal. Lelaki ini dengan iman dia yang kuat, dia jawab, "Ma bi rabbina khafa." Tuhan tak ada benda yang samar-samar, kata lelaki ini. Itu manusia dan dia bukan Tuhan. Maka orang nak bunuh dia. Pengawal-pengawal dan tentera Dajjal nak bunuh dia. Tetapi diperingatkan oleh tentera yang lain bahawa Tuhan kita berpesan, sesiapa pun jangan bunuh kecuali aku. Itu pesanan, antara pesanan Dajjal. Maka apabila dia sudah bertemu dengan Dajjal, Nabi SAW menyifatkan lelaki ini adalah antara manusia yang terbaik pada zamannya. Kemudian Dajjal pun cuba untuk nak menyeru lelaki tersebut supaya mengaku dirinya adalah sebagai Tuhan. Tetapi lelaki tersebut dengan penuh berani mengatakan, "Ashhadu annaka Dajjal." Aku bersaksi bahawa kamu adalah Dajjal yang telah diperkatakan oleh Rasulullah SAW. Maka Dajjal pun mengambil pedangnya dan memancung orang ini. Kemudian orang ini dihidupkan kembali. Dan dia bertanyakan kembali kepada lelaki tersebut, "Sekarang kamu percaya tak aku ini adalah Tuhan kamu?" Maka orang ini berkata, "Ya, aku menyaksikan bahawa engkau adalah Dajjal seperti mana yang telah disebutkan oleh Nabi kami Muhammad SAW." Maka Dajjal pun memerintahkan tenteranya untuk membelah lelaki tersebut daripada kepala sampai ke bawah. Sampai terbelah dua, Dajjal pun melalui lelaki tersebut dan memerintahkan supaya lelaki itu bangun kembali. Ini salah satu daripada pinjaman kuasa yang Allah telah kurniakan kepada Dajjal. Benda keajaiban-keajaiban ini ada, kalau diberi kepada Nabi dipanggil mukjizat, diberi kepada orang soleh dipanggil karamah, diberi kepada orang biasa tetapi dia beriman dipanggil maunah. Tapi ada juga benda keajaiban diberikan kepada orang yang engkar dan mungkar dipanggil istidraj. Dan istidraj ini tidak akan lama akan boleh dibuat oleh seseorang itu, termasuk Dajjal. Tidak selamanya dia mampu untuk menyihir banyak manusia. Kemudian lelaki itu hidup kembali dan dia bertambah yakin bahawa manusia di hadapannya itu adalah Dajjal yang diperkatakan oleh Rasulullah. Maka kemudian dia mengatakan bahawa selepas ini kamu tidak akan dapat memudaratkan aku dan tidak akan mampu untuk nak membunuh aku. Lalu Dajjal pun cuba untuk nak menyembelih lelaki tersebut. Allah menukarkan leher pemuda tadi dengan tembaga dan pemuda tadi menyebutkan, "Innahu la yaf'alu bi, la yaf'alu ba'di bi ahadin minan nas." Sesungguhnya Dajjal ini takkan dapat membunuh siapa-siapa lagi selepas apa yang dia lakukan kepada aku. Dan Dajjal mengambilnya dan mencampakkannya ke dalam satu tempat yang ibarat neraka. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Sesungguhnya api yang dicampakkan lelaki itu hakikatnya adalah syurga." Dan Nabi menyifatkan lelaki itu adalah sebaik-baik syahid pada zaman tersebut. Jadi lelaki yang hebat ni disebutkan oleh sebahagian para ulama bahawa dialah adalah Khadir.
mati syahid. Itulah cita-cita yang seharusnya disimpan di dalam hati setiap orang yang beriman. Apabila kita menelusuri kisah sirah para sahabat, maka dapatlah kita tahu bahawa mencapai syahid itu tidak mudah. Seperti menuturkan kata-kata, ada sahabat yang bermandi darah di medan perang hanya kerana ingin mencapai tingkatan syahid. Ada sahabat yang sanggup diseksa sekalipun dibunuh seluruh ahli keluarganya. Ada sahabat pula yang sanggup menginfakkan seluruh harta yang dimilikinya bagi membuktikan kecintaannya kepada Allah dan juga Rasul. Tingkatan syahid sangat mulia, sehinggakan mereka yang mencapai syahid tidak perlu dimandikan jenazahnya kerana para malaikatlah yang akan memandikan mereka. Kalau kita perhatikan pada zaman Nabi lagi, ketika Nabi memberitahu para sahabat bahawa Ibnu Sayyad merupakan Dajjal, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menawarkan diri untuk membunuh Dajjal, ya, ataupun dipanggil sebagai Ibnu Sayyad ataupun Safi namanya pada masa itu. Tapi Nabi SAW mengingkarinya. Nabi tidak membenarkan. Nabi kata kepada Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, kalau dia merupakan benar-benar Dajjal, bukan kau yang akan bunuhnya. Nabi Isa akan bunuhnya. Dan kalau dia bukan Dajjal, buat apa kamu mudaratkan dirimu buat benda yang tidak ada manfaat padanya? Jadi Nabi SAW menghalang Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu melakukan perkara tersebut. Jadi kembali kepada kita, apakah seseorang kita boleh membunuh Dajjal? Ini semua dalam ketentuan Allah. Apa yang Nabi nyatakan itulah kebenaran dan kita meyakininya, bahawa tugasan membunuh Dajjal ni bukan tugas kita sebenarnya. Tugas kita adalah untuk ikut Islam dengan sebenar-benarnya, dan seandainya seseorang kita diberikan umur panjang untuk melihat semua peristiwa yang berlaku di depan mata, kewajipan ke atasnya untuk menyertai rombongan tentera Nabi Isa AS. Memerangi Dajjal bukanlah satu pilihan yang seharusnya kita rebutkan. Akan tetapi, mengelakkan diri daripada menemuinya itu lebih digalakkan dan lebih utama untuk kita semua. Apa yang kita pelajari dalam hadis, akhir zaman menyaksikan penggunaan kuda digunakan giat semula. Begitu juga yang peliknya, ketika saya berada di Jordan satu masa dahulu, mereka menanam buluh dengan banyak. Dan dalam hadis-hadis akhir zaman kita melihat bahawa buluh digunakan untuk berperang sebagai contoh. Sampai dalam hadis Nabi mengatakan bahawa pada ubun-ubun ataupun kepala kuda ini mengandungi kebaikan sampai ke hari kiamat. Ma'akudatun binawasihal khair ila yaumil qiyamah. Wallahu alam, pada masa itu apakah kerana persenjataan sudah tidak dapat berguna lagi kerana perang nuklear yang sudah memusnahkan manusia dan sumber bumi yang sudah tidak banyak, maka mereka kembali menggunakan kuda dan buluh ataupun pedang ataupun apa sahaja peralatan kuno dan klasik. Wallahu alam, itu tak dapat dipastikan. Cuma kita beriman dalam kenyataan Nabi SAW yang menyebutkan akhir zaman mereka akan kembali berperang seperti dahulu kala semula. Hakikatnya, tugas kita bukanlah menghabiskan waktu dengan melakukan kajian semata-mata, mencari tahu fakta siapakah yang paling benar dan yang paling sahih hujahnya dalam perkara ini. Namun tugasan kita yang sebenarnya adalah melakukan persiapan bagi menghadapi fitnah Dajjal yang jauh lebih besar. Ramai orang pada hari ini cuba untuk nak mencari Dajjal. Tidak kurang juga pelbagai teori yang diwujudkan untuk nak mengatakan si fulan dan si fulan itu adalah Dajjal. Kesibukan kita dalam mencari Dajjal ini bukanlah apa yang telah dituntut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang perlu kita lakukan adalah persediaan kita dalam menghadapi fitnah Dajjal ini. Sebagaimana ketika mana seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata lelaki tersebut, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, ya Rasulullah, bilanya akan berlaku kiamat?" Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan umatnya untuk nak mencari-cari bila exactly, bila secara tepatnya hari kiamat itu akan berlaku. Namun, ketika Rasulullah SAW mendengar persoalan lelaki tersebut, Nabi menjawab dengan tahap sesuai lelaki tersebut, tahap akalnya. Nabi membalasnya dengan soalan, وَمَاذَا أَعْدَتَ لَهَا, apa yang telah kamu persiapkan diri kamu? Maksudnya, jangan kamu sibuk-sibuk nak tahu kiamat itu datang bila. Apa yang kamu telah persiapkan diri kamu untuk menghadapi hari kiamat? Begitu juga kita dengan Dajjal. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kepada kita untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal? Kuatkan iman, baca surah Al-Kahfi, hafal surah Al-Kahfi, doalah seperti mana yang doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Setiap kali sebelum kita berikan salam dalam salat kita, Allahumma inni a'udzubika min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada fitnah al-masiihid dajjal. So kita doa, kita jaga amalan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita.
insya-Allah Dajjal tidak akan mampu memberi mudarat kepada kita. Daripada Abu Ubaidah Al-Jarrah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya tiada seorang nabi pun sesudah Nuh kecuali dia pasti akan menyampaikan peringatan tentang Dajjal kepada kaumnya. Sungguh aku, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah memperingatkan kalian mengenainya. Hadis riwayat Abu Daud. Daripada hadis yang disebutkan ini, maka jelaslah peringatan mengenai Dajjal merupakan sesuatu yang sangat besar. Ia bukanlah satu kisah dongeng yang disampaikan dari mulut ke mulut sekadar mengisi masa lapang. Akan tetapi, ia adalah satu peringatan penting yang pasti akan berlaku sedikit masa lagi. Semoga Allah Subhanahu Taala melindungi kita semua daripada menemui makhluk yang bernama Dajjal ini. Amin ya Rabbal Alamin.